Oh, jadi produser Dede, ya. Iya. Sekaligus jadi pemain. Bang Bi, mundur panas di belakang layar seperti apa mungkin? Oh iya, Masya Allah ya beliau itu kan. Kabar bahagia kembali datang dari pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Sebuah informasi terkini dan terupdate dari pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora. Keluarga besar akan hadir untuk pertama kalinya dalam satu tayangan bersama Leslar. Menjadi sebuah kabar yang menarik. Persiapan tengah dilakukan. Apa yang akan terjadi? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Pasangan artis muda yang sedang naik daun hari ini Rizky Billar dan Lesti Kejora pasca semalam ternyata masih menyisakan satu lagi acara yang spesial untuk semua penggemarnya. Kabar ini menggemparkan para penggemar yang ada di mana saja, membuat semua orang penasaran. Hal ini setelah dipertimbangkan langsung oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora, sungguh bagi-bagi berkah dalam kegiatan yang sangat mulia. Kabar baik itu disambut baik oleh Rizky Billar. Bocoran ini telah membuat semua penggemar dan warganet yang ada di laman media sosial menjadi penasaran. Apalagi dari kabar yang telah terdengar, BBL akan ikut serta hadir dalam tayangan live perdana di media sosial bagi-bagi rezeki. Rizky Billar dan Lesti Kejora memang kerap sekali tertangkap kamera di saat berbagi keberkahan di mana saja. Kejutan ini nampaknya sedang dipersiapkan akan menjadi latar tayangan live ini. Kehadiran dari Muhammad Leslar Al-Fatih Billar nantinya dapat dipastikan akan menggemparkan suasana bagi-bagi rezeki ini. Menanggapi kabar yang bahagia ini, sontak warganet dihebohkan dengan ragam komentar hari ini. Leslar Entertainment buat para Leslar lover yang udah pada kangen sama Leslar. Oke. Mini konser lah, launching. Jadi bakalan banyak gebrakan-gebrakan dari... Memang Lesti Kejora pribadi yang sangat santun dan sederhana, kemana saja tidak pernah pamer dan suka menolong orang banyak. Aku mengikuti Lesti Kejora semenjak tahun 2014 yang silam, dan sampai sekarang aku masih setia kepada Lesti. Siapa yang akan menyangka kalau itu adalah artis terkenal di Indonesia, menggambarkan kepribadian yang sangat bersahaja. Dan apalagi di saat berjumpa dengan siapa saja, pasti Lesti akan ramah dan murah senyum. Bravo untuk Lesti, semoga kalian sehat selalu til jannah, amin. Pasangan muda fenomenal yang dicintai oleh masyarakat banyak. Aku sering dengar cerita kesederhanaan dan kebaikan Lesti ini membuat aku terharu seketika. Apalagi aku cuma orang kampung yang merasakan perjuangan yang dilakukan oleh Lesti dan Billar. Semoga kalian berdua menginspirasi semua orang. Rasa penasaran dari warganet nampaknya semakin tinggi hari demi hari. Itulah yang sedang dirasakan oleh fans dan para penggemar dari Rizky Billar dan Lesti Kejora pada hari ini. Namun apapun itu semua, warganet masih setia mengupdate status informasi terkini seputar mereka berdua. Semua itu dilakukan mereka dikarenakan kecintaan yang tulus kepada sang idola Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bang Bi nggak ikut ini? Bang Bi nggak ikut. Iya, semenit aja. Lagi buat syuting, doain aja ya. Beberapa kejadian unik hari ini memang dianggap sebagai netizen adalah bentuk dari kepopuleran dari Lesti Kejora saat ini. Dengan demikian, apa saja yang berhubungan dengan Lesti Kejora pasti akan menjadi viral di media sosial, ujar netizen.
Di sisi yang lainnya, kedekatan yang tengah terjadi antara kedua keluarga besar ini nampaknya memang sangat dekat sekali dirasakan oleh warganet. Dalam berbagai momen kesempatan pun memang mereka dianggap sebagai friendship goal yang sangat humble. Dengan demikian, sangat wajarlah sudah perjodohan antara anak mereka berdua ini terucap secara langsung dari bibir aktor muda Rizky Billar dalam beberapa momen kesempatan. Dengan beberapa statement dan pernyataan dari Rizky Billar ini, membuatnya telah mempersiapkan BBL semasa kecilnya, mulai dari karirnya, bahkan sampai keuangan dari BBL pun juga sudah nampak diatur oleh Rizky Billar dan Lesti Kejora. BBL akan memiliki tabungan sendiri dan itu dikhususkan semuanya atas honor yang telah didapatkannya dari hasil pekerjaannya sebagai bayi artis, hasil endorsan dan juga hadiah-hadiah lainnya dari orang-orang yang mencintainya saat ini. Uang tersebut akan disimpan untuk keperluan BBL nantinya di masa depan. Bahkan bukan itu saja, sebuah tabungan rumah baru untuk BBL saja sudah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya. Sungguh BBL adalah anak yang beruntung bisa lahir di kehidupan pasangan artis fenomenal Rizky Billar dan Lesti Kejora. Menurut keterangan yang telah didapatkan dari Rizky Billar hari ini, memang rencana tabungan untuk anaknya ini sudah bermusyawarah dengan Lesti Kejora. Dikarenakan menurutnya, persiapan itu wajib dilakukan oleh setiap orang tua. Dikarenakan kedepannya tidak ada juga yang mengetahui pastinya tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau nabung kan baik untuk masa depan, karena gua pikir tidak ada salahnya nabung buat anak. Toh kalau dia udah gede kan tinggal ambil saja, ujar aktor muda Rizky Billar. Selain menyiapkan tabungan untuk BBL, di sisi yang lainnya Lesti Kejora juga akan mempersiapkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh BBL nantinya. Hal ini menurut Lesti Kejora lebih diutamakan karena di saat BBL besar nantinya Lesti berharap anaknya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan pemikiran dari Lesti Kejora ini telah senada juga dengan apa yang dikatakan oleh sahabat dekatnya Marjin Wihen. Nanti kalian akan menjadi keluarga besar yang paling dicintai oleh masyarakat luas. Ahai, asik itu mah. Tulis @kembangbunga_dahlia01. Keluarga besar Leslar Family akan diberikan kebahagiaan lahir dan batin. Itulah harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.